vlog IM Nita datang pergi Sabah ini. Okey, kami akan berada di Keningau Sabah sebentar lagi. Dorang Nita on the way. So saksikan vlog ini sepanjang perjalanan IM Nita datang pergi Sabah ini. Let's go. Okey, sini kami di Plaza 33. Sekarang sedang menunggu dorang di sini. My Native punya kedai. Nita mau makan hina buat. Semua datang, Luni, Deacon, gitaris, Mimik, JB and Ibil. Kayla pun ada, satu family pergi. JB dan Pokom MC pada malam Carnival Gegar Keningau itu. Konsert malam kemuncak, dorang jadi MC, JB and Pokom. Kita ambil. Sampai sudah. Sampai sudah. Yeah. Nita, Becky, Anas. Hi. Aslim, Becky Wan. Welcome to your second home. Inilah dia. Kayla, siapa tu Kayla? Who's that Kayla? Aunty Nita. Sakit yang ku rasakan. Ditandas. Aunty sakit. Makan. Tuh dia, hinaba kau, hinaba, hinaba. Gua kantor masak lada biru ikan. Elen, Elena. Elena. Makan makan. Nah, ada untuk Kayla. Present for you. Wow. Okay, wait. So, di Kayla. Nyah. Wah, besar. Elena. Elena, happy birthday. Thank you. Satu set. Yang ni. Kayla, si. Pusing. Wow. Nah, sampai sudah hinaba dia. Akhirnya. Sosa ikan goreng ah. Nah, nak biasa makan tu hawa guys. Terkejut dia. Terkejut aku eh. Mana yang sedap? Mana yang sedap? Hinaba. Hinaba. Ya, sampai sudah di homestay Keningau, Taman Kota Indah Homestay. Ini 3 bilik. Stand patah lu. Baju. Sampai sudah semua. Tidak. Kita dengan stout dia. Kami ya dapat di sini. Soya bean, soya buah. Sakit tuh. Okay, sekarang malam ni kami meet and greet di Pexoholic Cafe Keningau. Sedang menunggu Nita yang kami ni dah sampai. Sudah sampai. Jadi untuk vlog. Jom. Yeah. Ada poster di meja. Wow, full reserve sini. Hai. Ya. Peminat Nita Doktor guys. So inilah kami sedang mengorder sekarang, punya banyak makanan dia. Saya order grilled chicken ya, pas Kayla makan ni. Grilled chicken chop, dia ada lamb chop, dia ada nasi goreng-goreng juga, mi goreng, mi tuaran pun ada, macam-macam lagi. Kami order dulu sebelum bermula event ini. Astaga, tu fan lama tu. Makin ramai datang. Nih, orang sini. Hai. Halo, baju sama.
my B. Hah? From my B club. Oh, my B club. Anas. Anas. Baru jumpa. Sama tinggal di Bintang. Huh, Rexaholic. Ah, makin ramai orang Keningau masuk vlog. Ini Semenanjung. What's your name, bro? Jack. Jack. Yeah. Dr. Jack. Yeah. Hey. Soalan, kalau dibagi pilihan satu lagu apa? Sakit. Sakit. Yeah. Pakar kopi di Keningau. Ha. Siapa yang penggemar kopi datang kamu Backseholic. Tidak tahu dorong udah apa. Wow, beliau-beliau minum panas. Semua perlukan kopi. Ya, kami pun. Nita order makan apa? Fish and chip. Fish and chip. Wah. Wah, semakin ramai di luar tu nampaknya meja. I'm Nita booking reserve. Hey, thank you betul datang ah. Terharu ni, terharu. Tak sangka ni. See you. JB order grilled chicken chop. Lamb chop. Saya grilled chicken. Leo ni? Fish and chips. Fish and chip. Sedap dia punya apa? Kuah black pepper ni guys. Spaghetti bolognese. Skodeng orang, skodeng orang. Yeay. Yeay. Hi. Oh, ini geng dorang. Hey. Geng Sumandak Keningau. Orang mana ni? Sini, Tenom. Nah, ini orang mana ni? Thank you for coming. Thank you for coming. Halo semua. Thank you for coming. Sorry belum telayan makan tadi. Orang Semenanjung pula. Azmi mana ni ya? Backseholic jobnya chef, master chef sini. Nah. So, makin ramai. Ramai lagi yang belum datang rupanya. Mau mula sudah tapi ramai yang belum datang. Santai dulu. Sesi otograf. Sesi otograf lagi belum siap. Sesi, hey, thank you semua for coming, thank you for coming. Nah, maka tengah itu selesai lah. Sesi meet and greet bersama Aminda. Besok Gagar Keningau, the final concert. Malam-malam di Bandar Keningau, kami mencari tempat chill-chill pada malam ini. Semua ada. Anak-anak saja ada lah, istri. Morning, Keningau. Macam biasa kami makan di XXL Chicken Rice. XXL Chicken Rice. Wah, wow, order nasi lemak. Nasi lemak.
Cuma Ronita tidur lagi ya. Kami awal. Alright, sekarang saya berada di dataran Padang Pandaran. Meningau ada sesi meet and greet. Saya sebagai Patrick Anohada, bukan Aimita. Aimita sebentar lagi sound check. Sini ini dengan artis-artis lokal. Tiba-tiba ada berdep lah. Apa? Ini Pijo Rokonaba Firdaus ML Bibir. Ya saya. Ini berada di pentas soundcheck. Sekarang di venue sudah, tengok JB MC hari ini. Saya mau pergi sana sudah. Okay. Kayla ada semua ada. Kita tengok influencer siapa? Halo. Firdaus. Sudah saya tinggal dengan Pak Sia. Ini sama Sia. Dah macam tahun berapa tahun lepas tuh saya masuk ke dalam blog out. Momen dia begini juga kan? Ya, sama. Lebih dah pendek lagi. Masa 3 tahun lalu. Ini sekarang dia famous tuh. Famous sudah dia. Itulah. Biasa-biasa saja. Musik. 50. Andre. Si Loy bikin panas. Si Sakina. Ini siapa nih? Oh, siapa nih? Oh yang semalam kan? Astaga. Oh iya nah. Ah. Oh, sebab Saipul. Ya, masuk. Oh my god. Beberapa minit sebelum naik stage. Nervous kah? Tak tahu lah. Kan perasaan nervous nih. Biarpun pertama kali perform menyanyi di kelayak ramai. Saya akan nyanyi lagu Kinabalu kan. Kita layan, kita enjoy. Yang penting enjoy. Saya tahu, keningau spotting. Tak sabar. Ah, perasaan tu macam tak sabar naik pentas. Okay. Selesai nyanyi. Oh ya. Vokal saya lah. Saya dengar balik macam out juga. Oh. Terlampau jerit. Next time kena kawal lah. Tak boleh terlampau keras. Ya, jadi macam lebih kurang masking, tapi okay lah, not bad. Okay. So pengalaman, lain kali boleh belajar. Nah, Nita sudah ada full band sini. Nita, Ilka, Pauji. Thank you, Doremi. Tekan record. Besties. Baru belajar. Tiba tadi tu, kau ada interak sama audiens sekitar okey lah tu. Ayolah. Sorry lah Lil. Inilah Karnival Gegar Keningau 3 tahun lalu kami di sini juga, tapi kami dijemput sebagai bloggers. Hari ini sebagai performer, bukan lagi bloggers. Sebentar lagi dalam 10 menit lagi Aim Nita sudah. Okay, so here we go. Keningau. Iya. Hai. Hari kedua pakai sayap. Dia berkenan betul kan? Dia tidur pakai itu. Dia buka. Maka dengan itu selesai lah konsert IM. Keningau Sabah. Thank you for watching. Hey, rapi. Thank you.
Kesannya JBN Poco menjadi MC. Hai geng sini. Sesi bergambar bagi Chan orang datang. Kita menunggu, kita bergambar. Kita intuisi sebagai